Halo teman-teman. Kembali lagi dalam channel BMB, Panwob dan Biasa. Hari ini kita mau unboxing dan review dari Matchbox ya. Di depan ini sudah ada Subaru SVX. SVX ya, Subaru SVX. Jadi ada varian dari Subaru yang lain selain WRX, ada SVX. Kalau dari sekilas ya, blister di luar blister, sekilas gini udah kelihatan ini ya, simple tapi sportinya dapet banget ya. Subaru SVX nih. Dari Matchbox ya. Kalau yang dari Hot Wheels kan WRX ini, yes. Dari Matchbox SVX. Dari Matchbox Road Trip. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Wih, setelah di unboxing kita lihat makin cakep ya. Simple tapi pas sekali ya. Kita pasang di display putar dulu seperti biasa. Kita lihat ya, dari detail belakangnya cukup detail ya. Walaupun tadi sekilas depannya ini ya flat flat, cuman ada detailing di ini ya, di lampu sen. Ya, depannya polos ya. Secara keseluruhan ini di ini ya, keluaran tahun 95 ya, 95 kita lihat ini adalah mobil tahun 95 loh, tapi sudah sporty, desainnya sangat sporty sekali ya. Kita lihat dari dekat ya. Ini ya, walaupun polos sebenarnya cukup detail ya. Cuman sayangnya hanya ini apa, detailing di lampu sen aja ya. Lampu sen kiri kanan. Ini kita lihat kap mesinnya. Polos ini paling dua ini ya, seperti penyemprot air untuk wiper ya. Oh ya, dan di kacanya nih ini ya, wipernya ada detailing wiper ya. Kita bisa lihat kacanya sepertinya ini ya, lebar sekali ya, framenya nggak terlalu ini ya, jadi pandangan kita kayaknya luas ya. Nah, ini samping ini yang kelihatannya cukup keren ya, walaupun flat. Spionnya ada ini cocok sekali ya peleknya, model 5 spoke. Terus nah kita lihat ya, ini kaca sampingnya frameless ya, jadi nggak ada batang yang ke, biasa kan kalau ada ini ada batangnya di sini nyambung ke roof ya, ke atas. Ini dia frameless, jadi langsung dari depan ke belakang kayak gini ya. Ini kaca frameless nih, tidak ada ininya sama sekali ya. Jadi kalau seharusnya kalau misalnya ini, tapi ini yang kaca ini ya, jadi ini ya, jadi kecil ya, karena mungkin yang ini ya
dibuatnya lebih karena frameless di tengah, jadi yang depan sama belakangnya harus lebih tebal ya. Tapi overall keren ya. Ada, oh ada sunroofnya juga ternyata ya. Ada sunroof, jadi semua kacanya dari luar gelap, tambah juga roofnya juga gelap, perpaduannya jadi hitam dan putih. Oke, keren ya. Nah, kita mulai masuk ke bagian belakang nih, detailingnya banyak ternyata, cukup di belakang ya. Lihat di bagian plat nomornya cukup jelas sekali ya, SVX ya. SVX-nya jelas ya. Terus lampunya nih, lampunya sekeliling ya, dari samping, dari bodi samping masuk sedikit ada, terus keliling ya, jadi mirip ini ya, mengeliling ya. Terus ini lampu-lampu sennya satu di sini, lampu remnya didominasi lampu remnya banyak ya. Ini detailing, oh ya ada detailing ini juga ya, wiper belakang ya, wiper belakang. Dan ternyata ini kayak ada ini juga ya, seperti lubang antena, mungkin antena antena ya. Ini ada antena ya, dan ini tangki bensinnya di kanan. Knalpot, oh knalpotnya dua ya, keren juga ya, knalpotnya dua dua ini, pakai dua knalpot ya. Ya bawahnya cukup lumayan detail. Terus interiornya kita lihat, ya sekilas kita bisa lihat interiornya udah cukup ini ya, cukup modern ya interiornya. Setirnya tapi ini flat aja, flat. Keren ya secara keseluruhan, sporty banget mobil ini. Oke, mungkin teman-teman review dan unboxing kita hari ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Ditunggu lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you.